Selamat pagi pemirsa. Kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Ato yang akan memberikan Anda berita-berita terbaru dan teraktual hanya di COVID News. Pemirsa, di masa pandemi ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah membuka usaha online. Membuka usaha online di masa pandemi seperti ini, kita bisa mendapatkan pelanggan yang sangat banyak dan memiliki omset yang sangat besar. Tidak hanya membuka usaha online, kita juga dapat membantu masyarakat di sekitar kita dari hasil penjualan usaha online kita. Kali ini, saya sudah terhubung langsung dengan Antonius Bagas Boris Pranaya dan Nathaniel Samuel Senjojo sebagai pengusaha online yang merintis usahanya pada saat pandemi. Selamat pagi, Mas Boris. Selamat pagi, Mas Ato. Saya terlebih dulu bertanya ke Mas Boris, apa usaha online yang dibangun dan apa tujuan usaha Mas ini? Sugeng enjing, Mas Ato. Kulo Boris saking Bandung. Ing masa pandemi niki kulo ngrintis usaha online. Usaha online kulo yaiku peralatan elektronik minangka HP, laptop, TV, lan sapanunggalane. Kulo ngrintis usaha kuwi awet pertengahan pandemi. Amarga pandemi iki senajan hasil atol bisnis online saya sudah, nanging aku isin nulungin wong sing ngisolasi awake dhewe ing omah. Aku menehi sumbangan kanggo dheweke. Donasi kuwi yaiku sembako, minangka beras, minyak, masker, lan oksigen. Wah, itu sangat luar biasa dengan usaha online Mas Boris. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada narasumber kedua, yaitu Mas Niel. Selamat pagi Mas Niel. Hello Mas Rato, I am Niel from Jakarta, best selling food in Solo Daring. Apa sih usaha online yang dibangun dan apa tujuan usaha Mas ini? This pandemic, the turnover is very low and sometimes no one buys it, but I try to go online, right? I also added variant of red meatballs, jumbo meatballs, egg meatballs. Meatballs, I have children and many like my meatballs. And now I am lucky that many buy the men also like meatballs. There are always many buyers and now I am success. I help people who are in trouble. I open up jobs and can provide basic. Thank you, Ms. Rato. Setelah ini, saya sudah terhubung dengan anak muda yang inspiratif. Dia mempunyai ide yang luar biasa, yaitu membuat online store alat kesehatan. Berawal dari keprihatinan dari beberapa orang yang terdampak atau terpapar penyakit COVID, yang kesulitan untuk mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit, dan mereka harus diisolasi mandiri di rumah masing-masing. Anak muda itu adalah Mas Rafael Arya Setia Saputra, sebagai pendiri online store alat kesehatan. Selamat pagi Mas Rafael. Selamat pagi Mas Ato. Kenapa Mas Rafael membuat online store ini? Ya, saya membuat online store ini untuk orang-orang yang kekurangan alat medis dan juga bagi orang-orang yang bingung mendapatkan alat medis itu di mana. Dan juga di sini saya menjual alat-alat medis seperti oksigen, masker, face shield, dan hand sanitizer dengan harga yang murah dan terjangkau oleh masyarakat. Dan juga biasanya saya juga mengadakan bagi-bagi alat kesehatan ke orang-orang yang sedang isolasi mandiri di rumah, seperti memberikan oksigen, masker, dan hand sanitizer. Karena menurut saya di masa pandemi ini memang seharusnya kita berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Wah, hebat sekali ya usaha dari Mas Rafael. Terima kasih Mas Ato. Ya, memang di masa pandemi ini kita seharusnya berbagi atau menolong sesama kita. Seperti halnya yang dilakukan oleh Mas Boris, Niel,
dan juga Rafael. Walaupun di masa susah seperti ini, tetapi mereka tetap membantu untuk orang-orang yang membutuhkan di masa pandemi ini. Dan hal itu adalah hal yang mulia. Dan hal ini bisa menjadi teladan dalam hidup kita. Hendaklah kita berbagi, karena berbagi merupakan hal yang mulia. Dalam 2 Korintus bab 9 ayat 7 dikatakan bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Mas Boris, Mas Niel, dan Mas Rafael atas inspirasinya. Sama-sama Mas Atu. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Nicholas Agato dan segenap kru yang bertugas undur diri. Patuhi protokol kesehatan, pakai masker selalu, jaga jarak, dan jangan lupa selalu cuci tangan. Selamat pagi, sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.